Jadi kali ini kita mau review makanan yang ada di Kalibata City. Yuk ikutin keseruannya. Pohon calon dulu aja ya, Bu. Sebelumnya saya berbicara dengan siapa? Gita. Ibu Gita. Saya mau nanya, Bu. Kira-kira di sini itu jualan di Kalibata ini rame nggak, Bu? Alhamdulillah rame. Kira-kira berapa tuh, Bu, saat? Apanya? Sehari pendapatannya. Kalau lagi rame bisa kurang lebih 1 juta sampai bisa lebih. Mas mau beli Ichigo dari buku ya? Boleh. Berapa, kan? Boleh deh satu aja, Mas. Harganya 15 aja. Ah, ya, Mas. Mas, biasanya buka jam berapa, Mas? Kita buka dari jam 3. Oke. Untuk ini cuma ada yang rasa strawberry doang apa sebenarnya ada yang rasa lain? Cuma ada strawberry doang, isi strawberry sama pasak kacang selimut. Oke, makasih, Mas. Boleh tahu namanya siapa? Namanya Anjani. Wirausaha di sini setiap hari atau hari-hari tertentu? Setiap hari sih. Ada gak sih, Kak, keluh kesah dalam berwirausaha ini? Ada sih, Kak, apalagi sekarang musim hujan ya. Jadi lebih ribet gitu. Apalagi dagang jalan kayak gini pasti lebih apa ya? Riuh aja sih gitu, apalagi kalau lagi rame. Lebih hektik ya, Kak? Bener. Makasih ya, Kak, gitu aja. Halo. Bang. Keren juga nih. Berapaan, Bang? Varian rasanya ada yang 5.000, ada yang 8.000, 7.000. Wah, itu kalau yang 10.000 kayak gimana tuh? 10.000 kita tunggu original fresh meal. Coba deh, Bang. Ya, satu. Ya. Per hari kira-kira berapa, Bang? Apa itu? Penghasilannya? Wah, wow, penghasilannya belum tahu tuh. Kadang kita main per cup ini, kadang bisa sampai 300 cup sampai 500 cup. Makasih ya, Bang. Oke, guys, jadi kita udah beli semua makanan yang sudah kita beli di Street Food Kalibata City. Kita akan mereview makanan, rasa dari makanan tersebut.
Oke guys, jadi makanan pertama itu ada pentol. Ini beli di harga 10.000. Ini rasa saus barbeque, jadi langsung aja kita review ya. Jadi pentol bosku ini rasanya enak, tapi buat kalian yang nggak terlalu suka pedes, ini bisa dikurangin pedesnya, terus harganya juga terjangkau, satu pentolnya itu 1.000. Jadi rekomend, termasuk rekomend. Nah guys, oke, makanan yang kedua di sini ada dimsum, jadi gue bakal cobain dulu ya. Oke guys, jadi rasanya tuh lumayan enak, dagingnya juga kerasa, terus harganya juga terjangkau juga. Ada 1, 2, 3, 4 pieces tuh 10.000 aja, jadi worth it banget. Oke, jadi kali ini kita mau review Deichigo di Fuku. Nah ini tuh yang rasa strawberry, masa cuman ada yang rasa strawberry-nya aja guys. Ini lucu banget guys, lihat ada strawberry sama coklat gitu. Rasanya tuh enak, asamnya pas, nggak terlalu asam, nggak terlalu manis. Ini juga worth it banget, tadi tuh cuma 15.000 dapat 3. Buat rasa kayak gini, itu worth it banget guys. Oke guys, selanjutnya kita akan mereview Dakbal dengan harga 12.000. Ini penampakannya bisa dilihat. Ya, isinya banyak. Itulah, langsung aja gak sih? Yeah, cheers. Selamat makan. Oke okay guys, untuk rasa dakbalnya itu pedasnya berasa banget, tapi untuk orang yang gak suka pedas tuh ini lumayan ya teman-teman. Terus cekernya juga enak ya, karena gak ada tulangnya, enak buat dimakan, worth it. Jangan lupa beli ya. Oke okay, selanjutnya saya akan mereview es durian kocok. Mari kita coba. Rasa duriannya berasa banget, dan untuk harga 10.000 ini worth it lah buat satu minuman es durian kocok. Jangan lupa beli ya. Halo guys, di sini saya mau review es semangka India. Oke. Bentar guys. Kita cobain ya. Enak sih, dia juga nggak terlalu manis, rasanya juga ngepas, dan ada semangka-semangkanya. Kayaknya sih dia pakai susu, soalnya kita juga mesinnya kayak pakai esteller gitu, nggak original. Mungkin yang lebih nggak suka terlalu manis mungkin bisa yang originalnya, karena yang original itu nggak warnanya kayak es semangka gitu loh. Enak banget sih, enak banget. Ini harganya tuh worth it banget. Kalau nggak salah tuh yang original itu harganya sekitar cuma 8.000. Ada yang 5.000 deh kalau nggak salah. Ada 5.000, ada yang 8.000, itu kayaknya juga tergantung cup. Dan kalau yang khusus yang kayak STR gini yang pakai susu itu harga 10.000. Halo teman-teman. Ceker-nya juga enak ya, karena nggak ada tulangnya.